Dibangunnya Observatorium Nasional Gunung Timau di Kupang, Nusa Tenggara Timur akan menjadi pembuka jalan Indonesia ikut dalam pencarian eksoplanet atau planet di luar tata surya untuk pertama kalinya. Observatorium Nasional Gunung Timau nantinya akan menjadi rumah bagi teleskop 3,8 meter, teleskop paling besar di Asia Tenggara, dan ini merupakan produksi kedua dari rancangan Universitas Kyoto di Jepang. Dengan teleskop yang besar ini, peluang pengamatan objek-objek langit, objek redup di sekitar galaksi kita maupun di luar galaksi kita jadi memungkinkan. Pengamatan dan pencarian eksoplanet pun bisa dilakukan dengan teleskop ini nantinya. Tapi, itu hanya salah satu dari sekian banyak yang bisa dilakukan para peneliti dan astronom Indonesia menggunakan alat canggih ini. Karenanya, para astronom di Institut Teknologi Bandung atau ITB mencari berbagai lokasi di wilayah Indonesia dan akhirnya terpilih di lokasi di NTT. Ada 3 alasan yang membuat para peneliti mantap menentukan pilihan di NTT, tepatnya di Gunung Timau. Yang pertama, NTT adalah wilayah yang musim keringnya lebih panjang dibandingkan daerah lain. Awal kemarau-nya paling awal, dan datangnya musim hujan paling akhir sehingga rata-rata hari cerahnya lebih panjang dibandingkan dengan daerah lain. Tim astronom ITB melakukan survei ke berbagai lokasi, mulai dari pulau terpencil hingga pegunungan. Gunung Timau pun dipilih karena masih sangat gelap. Alasan kedua adalah, Gunung Timau masih jauh dari polusi cahaya, masih sangat gelap, sehingga diharapkan objek-objek yang redup dapat terekam dengan baik tanpa terganggu polusi cahaya kota. Mudah diakses dari kota menjadi alasan terakhir pemilihan lokasi ini. Saat ini kondisi jalan menuju ke sana memang belum terlalu baik. Jarak tempuh dari Kupang menuju Timau saat ini memakan waktu sekitar 5 jam. Meski nantinya akses menuju Observatorium Nasional Gunung Timau makin baik, para astronom berharap hal ini tidak kemudian mempercepat terjadinya polusi cahaya. Bagaimanapun, astronom yang bekerja di sana harus punya akses untuk kebutuhan sehari-harinya, sehingga perlu tempat yang masih relatif mudah diakses dari kota.